Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk top up atau isi saldo dompet Luno, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk top up atau isi saldo dompet Luno, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasinya. Nah, kalian buka teman-teman ya, terus tinggal kalian masuk aja ke bagian dompet. Nah, di sini kan ada dompet tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini dompet. Nah, terus kalau kalian pengen menarik saldo kalian ini, nah tinggal kalian klik aja tarik di sini. Nah, kalian harus mendaftarkan nomor rekening kalian terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, di sini Bank Indonesia, kita pilih aja BCA. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja nomor rekening kalian juga teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah masukin nomor rekening dan saya sudah melengkapi semua. Tinggal kita klik aja next di sini untuk melindungi keamanan Anda. Oke, atas nama Anda sendiri ya. Nah, kemudian di sini masukkan PIN Luno Anda teman-teman ya. Kita masukin aja. Nah, nanti bakal langsung diproses dan tinggal kita tungguin. Nah, berapa jumlah yang Anda inginkan untuk ditarik? Misalnya saya ingin menarik semuanya 100.000, tinggal kita klik aja next di sini. Nah, biaya penarikannya itu 15.000, teman-teman ya. Nah, kalau memang sudah langsung aja kalian klik di sini konfirmasi. Nah, di sini langsung aja kalian masukin PIN Luno kalian lagi, teman-teman ya. Nah, kalian tungguin. Nah, Anda menarik 100.000, kini Anda memiliki 0 dalam dompet ITR. Tinggal kita klik aja selesai. Nah, ini kita refresh dan dompet kita itu bakalan hilang teman-teman ya, atau sudah ketarik. Oke. Nah, jadi caranya cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Tinggal kalian cek aja di bank kalian apakah sudah masuk atau belum teman-teman ya. Untuk prosesnya itu di 1 minggu paling lama, untuk paling cepat itu 1 hari sudah selesai teman-teman ya. Nah, jadi kalian tungguin aja. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.